Waalaikumsalam. Ini kenalin, ini istri saya yang semalam kita obrolin. Iya. Sopi. Naim. Husni Naim. Biasanya begitu, Kang. Temen, kalau sudah akrab, sekalinya berantem, musuhannya bisa lama, bisa tahunan. Ah, tak pernah aku ribu-ribu sama kawanku. Berarti Kang Togop teh nggak punya teman akrab. Kau. Alamak. Mati aku. Kalau mereka musuhan lama. Bisa tak bayar kos-kosan aku bulan depan. Kau ceritakan kayak mana kejadiannya? Begini ceritanya, Kang. Saya teh datang tadi pagi sesudah subuh. Pas saya sampai di sini, saya taruh kardus. Berantemnya tadi subuh? Ini awalnya, Kang. Begitulah kira-kira. Ngobrol sampai tengah malam berdua sama gua. Saking serunya sampai buka baju ya, Be. Saya yang buka baju. Babe kagak. Udah gitu, tukang ojek lewat, ngasih tahu, katanya di rumah lagi rame. Abang langsung lari pulang. Kalian udah tua, ngapain bercerai? Jangan tiru babi. Gara-gara hal sepele, babi bercerai sama bini. Sampai sekarang, babinya sel. Hal sepele apa ya, Be? Babe punya bini muda. Itu mah bukan hal sepele. Ayo, Bang, pulang. Saya lari, Kang. Untung ada Kang Toib. Ternyata eta teh Kang Diki, bukannya jurik. Berantem itu kapan? Semalam. Gara-gara apa? Kalau itu mah saya nggak tahu, Kang. Lain! Kemana kau? Berantem kenapa kau sama Bang Zamil? Masuk kau. Baik, tak baiklah. Saya sama kawan kau berantem. Minta maaf lah. Indah, bukan Ambo yang salah. Dia yang salah. Tadi pagi, Ambo tegur dia baik-baik. Dia buang muka. Pakai disindir-sindirnya pula, Ambo. Baik, namanya saya sama kawan. Kau minta maaf sajalah. Indah. Nah, itu dia tuh. Bilang sama dia, kalau mau damai, suruh temui Ambo. Minta maaf langsung sama Ambo. Awas. Kemana kau, Lek? Abang. Iya, Bu. Ada obat buat penyubur kandungan gak? Ada. Mau. Maaf,
aja yang nanya ya. Ayo. Lu aja yang kesono. Abang malu. Gimana sih? Sopi kan ngajak abang supaya abang yang nanya. Abang sakit perut, Sob. Sakit perut. Sekalian, dia pasti jual obat sakit perut. Bang, apa benar Bang Zamil biar musuhan? Ngapain? Ente mau ikut campur? Enggak, Bang. Bang Zamil. Kali-kali kau, Bang. Yang ini, Bu. Pak. Iya. Abang kenapa? Dia pemalu. Udah buruan tanya. Iya. Buruan. Nyari apa, Pak? Ada Neneng. Iya, Kang. Kok Neneng? Kirain teh tadi manggil saya. Kebetulan nama saya Neneng. Ini ada obat buat cepet bisa hamil. Ada. Yang penting mah sering-sering pulang. Maaf. Susah hamil juga, Po. Iya. Sama. Saya juga. Iya, Kang. Mie rebus satu. Pakai telur, Kang. Pakai telur, pakai cabai, pakai sayuran. Jangan pakai nasihat. Nanti mie-nya melar. Iya, Kang. Iya, Kang. Aneh kopi. Hitam. Iya, Kang. Iya, Kang. Jangan suka menghina ciptaan Tuhan. Berdosa. Masuk neraka nanti. Iya.